Pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi kemarin. Kenaikan BBM menyebabkan antrian panjang kendaraan, bahkan memicu keributan di salah satu SPBU di Kota Tangerang, Banten. Salah seorang pengendara dan petugas terlibat keributan di salah satu SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang, Banten. Keributan dipicu jelang kenaikan dan pemberlakuan harga baru bahan bakar minyak. Pengendara terus protes pada petugas karena mengaku sudah mengantre lama, namun saat mengisi BBM, pengendara ini sudah tidak kebagian bahan bakar minyak dengan harga lama. Aturan kan setengah tiga, Pak. Kita kan sebelum setengah tiga, 00 masih baru juga baru berubah 00. Yang namanya setengah tiga kan 00, Pak. Kalau udah lewat satu menit, itu kita ngerti, Pak. Ya kan, kita udah ngantri panjang-panjang. Dan saya juga grip, Pak. Kenaikan harga BBM subsidi memicu antrean panjang kendaraan di SPBU. Pengendara berharap bisa mendapatkan BBM dengan harga lama sebelum kenaikan harga diberlakukan. Salah satunya di tempat pengisian bahan bakar Kabupaten Bandung. Pengelola menutup SPBU sementara untuk penyesuaian harga hingga memicu antrean panjang. Dari Tangerang dan Kabupaten Bandung, Sukron, Erik Farizal, iNews, melaporkan.